Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Iluni UNP Cabang Bengkulu Bapak Syah Bandar. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus MGMP. Selamat datang di pagelaran karya mulia lapangan dramaturgi dan manajemen seni pertunjukan seni Tasik FPS Universitas Negeri Padang. Kata sambutan dari dosen pembimbing mata kuliah kepada yang terhormat Bapak Tulus Handra Kadir MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rombongan besar merasa sangat berbahagia kembali hadir. Ini kali yang kedua, sebelumnya tahun 2019 juga datang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kami rombongan dari FPS atas segala fasilitas yang semuanya terlaksana atas fasilitas dari Iluni WP, di dalamnya juga ada Alumni Senatasi, Pak Kabandar, Pak Sony, dan MGMP, Guru Seni Budaya SMA dan SMP, dan para dari siswa semuanya kelihatan segar-segar sore ini. Kegiatan ini yang merupakan kegiatan mata kuliah dari kelas dramaturgi dan manajemen seni pertunjukan. Dari mahasiswa akan menunjukkan hasil belajar mereka selama satu semester, sekaligus untuk memperkuat silaturahmi dan hubungan telah terbina juga sebelumnya. Kata sambutan sekaligus pembuka acara oleh Ketua Iluni Cabang UNP Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Syah Bandar. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Ikatan Alumni UNP IKIP Padang, Ketua kita Pak Ependi. Sekarang dia masih rapat dengan Wali Kota dan Polres. Mungkin sebentar lagi akan alumni Padang di Bengkulu itu jumlahnya ribuan. Semua kabupaten kota itu ada alumni kita. Dan yang istimewa menurut saya ya jurusan Sendra Tasik ini. Jadi beruntunglah adik-adik ya kuliah di Sendra Tasik ini. Kenapa saya katakan beruntung? Setiap waktu itu selalu kurang guru seni. Jadi setelah saya hitung kenapa kurang, setelah kita pikirkan, ternyata yang produksi guru seni ini kan IKIP Padang, Jakarta, dan IKIP lainnya itu. Ya kan, yang sekarang berubah jadi Universitas Negeri. Jadi sedikit sekali. Satu tahun misalnya, tamatnya mungkin sekitar 25 atau 30-an atau 40-an. Nah, di Bengkulu ini ada 10 kabupaten kota, kalau dia terima 4. Berarti sudah terima 40 orang. Gitu. Nah, hampir di seluruh sekolah saya katakan tadi, di situ ada alumni, ada tamatan dari IKIP Padang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Rihan Anzalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi ولئك هم الفاسقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين تدبع بخير نعمة ويقوى في مسجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا رب. Pada sore hari ini kami berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka pagelaran karya kreatif mahasiswa Sendra Tasik. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah ridho, kelancaran, kemudahan-Mu dalam jalannya proses acara kami ini. Lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, dan lepaskanlah kekakuan dalam lidah dan naga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah acara ini sebagai upaya bagi kami dalam mempererat tali sosial persahabatan dalam berbudayaan seni dan bahasa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.